teman-teman, ikan koinnya. Oh, ini ikan koin satu bulan lebih, teman-teman. Duh, kasian banget di anjing semut. Jangan, Bang, dedenya sedih, Bang. Kenapa kamu, Bang? Nah, itu boleh di masih hidup. Masih hidup. Ya. Air, Bang. Like Ralinda. Kata Abang ada koi yang mati katanya. Kata Abang Regen ada koi yang mati. Ayo kita lihat yuk. Yuk. Mama enggak tahu juga itu koi yang mana. Ayo kita lihat. Tuh. Mana? Ikan koinnya nih mau loncat dari sini. Duh, gimana? Padahal besar banget, teman-teman, ikan koinnya. Tuh, ini ikan koinnya satu bulan lebih, teman-teman. Apa, Ralin? Ini udangnya. Kenapa udangnya? Astagfirullah, anjing udangnya nyempil di sini nih, mati nggak nih? Gimana ini? Tuh teman-teman, tuh gimana sih pada loncat nih kayaknya nih? Ya, kita ambil ya, Bang. Di sini kita ambil nih, udang galahnya nih teman-teman. Aduh, gimana nih? Aduh, mana ikan koi yang besar mati lagi. Aduh, sedih banget nih, Mama nih. Gimana ini? Ralin. Jangan. Duh. Kasian banget di anjing semut. Jangan, Bang. Dedenya sedih, Bang. Kenapa kamu, Bang? Nangis Ralinnya. Bang, sudah diam. Ralin. Dek, kenapa sayang? Kenapa? Marah sama Abang kah? Ikan koinnya dia macam-macamin. Udang tadi belum. Aduh, kelupaan nih udang nih. Udang, kenapa jadi sembunyi di sini nih udang nih? Kita angkat sedikit. Gimana nih? Berat banget. Ya, teman-teman, berat banget, teman-teman. Tuh. Aduh, tunggu Mama. Anuin meja aja dulu. Tunggu ya. Ini apa? Ini teman-teman. Ya. Mati udangnya mati juga. Kejepit nih. Udangnya jepit di akuariumnya. Udang galah yang besar, teman-teman. Aduh, besar nih. Gimana ini? Mati. Di mana? Sini. Di gas itu. Di sini kejepit. Mati udah itu. Ya. Udah segar sih. Baru aja. Ini enggak besarnya. Kenapa loncat? Loncat ya. Emang harus ditutupi pakai kerang kan jadi saja. Ralin, gimana? Ikan besarnya mau diapain, Ralin? Mau dikubur ya? Dimakan. Nggak bisa, ini sudah ini, kecuali ya kalau ini baru-baru aja ikan koinnya mati. Nah, itu boleh di masih hidup. Masih hidup. Ya. Air, Bang. Ya Allah, masih hidup. Kita taruh sini dulu nih. Masih hidup, teman-teman. Wah, bahagia banget Mama nih. Duh, kasihan. Masih hidup. Ya ampun. Masih hidup nih, teman-teman. Ya Allah, alhamdulillah selamat ikannya nih. Mudah-mudahan enggak mati. Yuk.
taruh di sini nih. Kita taruh sini, permisi lah nih. Ini kurang anu kencang airnya. Us. Marah dia. Enggaknya langsung dikasih oksigen aja, Bang. Dikasih oksigen di sini. Permisi. Kita taruh di sini nih. Ini ada ikan mati nih, ikannya. Ini airnya cetek. Nih sini nih. Nah. Mudah-mudahan gak mati ya. Ya ampun, mama kira mati itu ikannya. Dikerumbunin semut sudah. Aduh, kasihan banget. Tuh, mudah-mudahan gak mati nih ikannya, teman-teman. Ya ampun. Aduh, kasihannya. Sini, Dek. Permisi, Dek. Ini sudah ada rada miring-miring sih ikannya. Tuh kayak gini nih. Ini kita kasih oksigen nih, teman-teman. Nih, kita kasih oksigen nih, teman-teman. Nih. Kita kasih oksigen, teman-teman, ikannya. Biar menapas tuh. Biar bisa napasnya, biar terbantu, teman-teman. Aduh, gimana ini? Kaget mama, ternyata dia masih hidup. Dikira sudah mati. Ya, mudah-mudahan dia selamat nih, teman-teman. Jangan mang. Biar aja dulu dia. Nah, dia menghirup oksigen dulu nih. Padahal ini ikan koi-nya ini langka nih, teman-teman. Iya, kasih beri oksigen lagi, Bang. Kasih oksigen tambahan, Bang. Tuh, pakai ini nih, teman-teman, oksigen tambahan nih. Harus itu, tuh. Sini, sini. Tuh, dikasih oksigen tambahan, teman-teman, biar dia selamat nih. Udah taruh aja, Bang. Bang. Ya, gitu. Ini di balon taruhnya. Nah, gitu. Enggak sampai, Bang. Bawahnya lagi, Bang. Nah, mantul. Dikasih oksigen tambahan nih, teman-teman. Mudah-mudahan ikannya bisa kuat lagi nih. Udah mulai gerak nih ikannya nih. Udah mulai sehat nih. Yeay, berhasil kita. Iya, Ikannya sehat. Ralin. Ngambung lagi. Ikannya mudah-mudahan sehat sih. Iya sih. Ya, mau ngambung lagi. Mama, dia ada ikan mati, Ma. Ya, gimana itu? Ikannya bisa hidup gak sih? Kasian banget ikannya, Ralin. Nah, sekarang kita mau melihat prosesnya dulu ya. Caranya begini. Angkat lagi sedikit. Nah, teman-teman, kita mau bantu ikannya bernapas nih. Katanya dikasih kepalanya dulu, dikasihkan ke oksigen sini, air mancur nih. Nah baru kita selama 1 menit ya, Bang, ya. Sudah. Terus kita tarik nih buntutnya kayak gini nih. Nah tuh kayak gini, pelan-pelan aja. Nah, biar dia oksigennya masuk ke insangnya juga, teman-teman, kayak gitu. Nah, ini kita lakukan selama 5 menit. Mudah-mudahan ikannya bisa selamat, teman-teman. Mati ikan. Belum. Ikannya, ikannya rada sehat nih, sudah nih. Jangan tepar lagi. Ikannya lumayan nih, udah bisa gerak-gerak nih. Penyelamatan ikan kepik. Mati dan terus hidup. Tuh, ini gantian nih, teman-teman. Regen katanya mau
ngebantui juga nih, ngebantuin nah tuh ikannya biar dapat supply oksigen yang maksimal nih teman-teman. Tuh pelan-pelan aja ya bang, pegang ekornya. Nah dia sudah respon respon gitu. Iya. Udah gerak-gerak ya bang ya? Iya. Nah udah masuk berarti. Kasih oksigen lagi dong. Ini selama 5 menit bang tadi bang, soalnya ini kan belum 5 menit bang. Tarik-tarik kayak gitu tadi. Mundur. Buat terus. Kasih oksigen. Nah teman-teman, ini udah lebih 5 menit nih mama kasih oksigen nih sambil ditarik-tarik. Jadi nanti besok kita lihat aja nih perkembangannya, dia masih hidup atau mati teman-teman. Mudah-mudahan aja dia masih hidup ya teman-teman ya, mudah-mudahan selamat nih ikannya nih, soalnya sudah dikasih oksigen sama double nih sama aerator kayak gini teman-teman. Tuh mudah-mudahan ikannya bisa hidup nih teman-teman ya. Tuh soalnya insangnya rada gerak, bisa gerak-gerak sih tuh insangnya teman-teman, gerak-gerak walaupun sedikit nih. Yaudah deh ya, kita tunggu besok ya teman-teman. Mudah-mudahan ikan koi besarnya bisa hidup. Dan nanti mama beli kerangkengnya deh nih, buat yang di atas kolom koinya nih, biar dia nggak loncat keluar lagi ya teman-teman ya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya besok. Mudah-mudahan ikannya masih hidup nih. Oke, dadah teman-teman. Dadah.